Aksi anak-anak bermain bola di depan pendopo Pringgitan saat hujan deras turun sempat menyita perhatian Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Selasa sore, orang nomor satu di Ponorogo itu tak segan langsung berganti kaos bola dan ikut bermain dengan anak-anak tersebut. Baginya, hal ini mengingatkan ketika dirinya masih kecil dulu, selain itu sebagai bentuk refreshing. Di bawah guyuran hujan deras, Bupati Sugiri juga menyempatkan untuk keliling kota hujan-hujanan dan meninjau saluran air yang meluber. Sekalipun harus basah-basahan, setidaknya Sugiri bisa mengetahui masalah yang dihadapi warga saat musim penghujan dan bakal mencari solusinya secepat mungkin.